Hello dan selamat kembali ke satu lagi episod Jom Main The Binding of Isaac Afterbirth. Alright, so teruskan lagi dengan Eden Run kita. Okay, ini seed kita. Sekejap, apa kita ni? Infestation dan juga aku tengok nama benda tu. Tapi dia bagi aku teleport kan. Dan aku tak suka item tu. Asal takut kadang kalau dia teleport ke IM Error Room dia akan... No. Kita maksudnya kita akan terskip Devil Deal ke atau Boss Room. Judgement. Pegang dulu. So Infestation, Infestation 2 kan. Yang sama macam kita punya last run tu. Damage kita rendah tapi memang kita ada bantuan spider. Alright, hot bomb bagus. Ada tinted rock tak? Tak nampak. Oh man. Come on. Yang immune ke? Okay, enggak akan di immune sebelum. Bastard. Judgment. HP masalah. DPS pun rendah. Okay. Kita lawan boss dulu. Come on, sini lah lompat. Come on. Tarik perhatian kau ni. Kita lawan boss dulu baru ambil kita punya spirit heart. Kau nak cakap harap boss, boss tak susah. Dan Duke of Fly adalah exactly boss yang tak susah. Boss belajar, health down. Teleportkan aku ke mana ni? Okay, cun. Ha, sebab tu dia macam kata bahaya pasal dia boleh teleportkan kita ke tempat ni. Dan kalau teleport ke tempat ni, kita terskip boss dan juga devil room semua. Sebab dia ada item kat situ. Dia bagus kalau kau nak speed run lah. Tapi aku tak cukup bangsat tu. Mana boleh lompat macam tu? Tapi aku tak cukup terror untuk speed run. Dan itu aku rasa memang obvious. No. Come on. Okay. Do we want to ambil ni?
Okay, menyesal. Okay, tak menyesal. Alright. Kunci dapat balik. Oh no, oh no. Oh no. Okay. Alright, cun, duit cukup tak? Oh, ya, yeah, kita, ah no, tak ada duit. Kita perlukan BFF ni. Pasal kita main banyak spider. No, we don't have. Tak ada bom. Duit. No duit, alright. Relax, relax. Kita akan dapat peluang yang nanti. Malangnya kita tak ada bom. Okay, spider kita makin besar. Okay, pin boss yang senang. Okay, kita boleh ambil 2 item. Pasal aku memang nak ambil Spirit of the Night, Spirit of the Terbang. Tapi sebab Spirit of the Night harga dia 2 heart. So alang-alang baik kita ambil salah satu. Of course kita akan ambil Rotten Baby pasal Ghost Baby sucks. So kita ambil Spirit of the Night. Kemudian kita teleport. Okay, tak boleh teleport ke sini. Okay, so tak silap aku 6 item ni apa? Undefined nama item ni kan. Dia teleportkan kita ke bilik special. So bilik special tu boleh jadi item room, boleh jadi shop, boleh jadi secret room dan boleh jadi yang error room tadi tu lah. Okay, kalau ada bom aku akan buat. Nice, nice. Okay, priority mungkin pergi kedai daripada pergi item room. Kedai dulu. Harap ada kunci kat dalam tu, kemudian baru kita pergi atas room. Unless kalau kita dapat lagi satu kunci lah. Oh no. Kita boleh mati eh. Okay, ada kunci. Aku akan ambil Sacred Heart. HP kita desperate. Kita dalam keadaan desperate. Okay. Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no. Okay, sebaik. Kita boleh teleport secara emergency. Kalau agak-agak kita nak mati, kita teleport je. Better terskip item room daripada mati tanpa sebab. Okay. No, no, no. Glass cannon bahaya gila. Glass cannon
Glass Cannon boleh kata item yang damage paling tinggi. Tapi once kau guna, kau punya HP tinggal setengah. Tak kisah berapa banyak sebelum tu, kau guna sekali HP kau terus tinggal setengah. Mana lepas tu kau one hit kek, bahaya, bahaya, bahaya. Sebab kita banyak, kita banyak familiar ni, dia macam enemy ni semua jadi meletup. So bahaya. So kita kena stay away, stay away, stay away now. Shop right. Tak ada. Tak ada apa yang aku mahu. Come on man, kau patut bagi aku asal kita ada, kita ada gimpi kot asal tak dapat. Tak dapat kita punya, kita punya ni. Kita ada gimpi tapi tak dapat pay out kita punya, kita punya spirit heart. Haa, baru nak cakap. Tapi ni spirit heart daripada poop, bukan daripada gimpi. Sebab gimpi patut bagi spirit heart setiap kali kita kena damage. Tak ada setiap kali. Chances dia adalah dia trigger kalau kita kena damage. Thank you. HP banyak semua. Okay. Ada chances kita akan tinggal separuh HP. Kena ambil kan? Aku kena ambil kan? Pasal kita ada hive mind. Tapi HP dia tinggal separuh. Okay, now kita kena totally berhati-hati. At the same time, kita juga kena cuai. Alright, aku akan regret tekan ni. Agak dah. Okay. Alright, never mind. DPS kita semua okay. Kita sekarang risaukan survival kita. Jalan mati. Yeay, yeay. Jalan mati. Yeay, yeay. Okay, kat mana ni? Okay, betul. Mungkin sempat buat boss rush kalau kita cukup laju. Kita punya speed slow lah. Ini basic speed. No, kalau ada teleport card aku buat. Tapi dengan HP yang sikit aku tak berani. Ow. Cry baby. Tak ada yang, tak ada yang meletup-letup semua kan. Sekarang tak ada yang meletup tak apa. Alright, shop kat mana? Kita abaikan shop kot. Okay, tak apa. Kita banyak, banyak askar. Oh no, but kita lawan this asshole.
Bye bye. Okay, I got 9 life. Cat size. Alright, so lagi satu guppy item aja untuk tukar jadi guppy. Aku rasa ya fine, kita cari kedai. Ya, dai dai dai. Rasa aku bawa no, tak apa. Aku nak macam tempted nak bawa blanket, tapi aku rasa lagi kita sekarang lagi valuable dengan guppy set sebab kita ada hive mind, sebab lalat kita semua gergasi. Death one. Okay. Tok kami cakap macam kalau Isaac, kalau kita main Isaac kita boleh terbang. Banyak masalah kita boleh atasi. Pasal ability untuk terbang sangat membantu dalam Isaac. Apa di dalam? Sure, buat kita ada banyak. Aku tak nak ambil box train. Pasal aku lama tak ambil Pandora's box, aku dah lupa payout dia. Pasal Pandora's box dia bergantung pada tingkat mana kau guna. Dia bagi reward lain-lain. Dan aku asyik lupa je apa tingkat mana yang bagus, tingkat mana yang tak bagus. Sesat sebenarnya, tapi at least kita dah jumpa kita punya item room. Kita nak cari shop ya, pasal kita punya duit banyak gila, rugi kalau tak pergi. Damage kita rendah. Alright. Di sini tak ada apa. Jalan dia patah balik. Okay, sini belum pergi. Mana yang ini dah? Sini belum. Dah juga. Sini pun
dah. Okay, ni semua dah. Right, so bukan di sini. Try sini. Tak perlu collect semua, kita tak akan guna semua duit kita. Silap. Aku nak letak bom yang kat bawah belakangan, aku terletak kat situ. Alright, let's go. Eh, enggak kan dah lawan mam. Come on, spider semua. Janganlah makan makan kerja kita. Ya ada. Tengok di atas, dia ada. So kita dah miss boss rush. Kita try sini. Where is the kedai lo? Aku nak cari kedai lo. Pasal duit kita banyak dan aku juga nak donate ke dalam kedai. Aku sendiri tak suka explore kalau kita ada Curse of the Blind, Curse of the Lost. Pasal aku tak nampak ke mana kita pergi. Dan akan makan masa kita.
Bastard. Okay. Yep, this year. Let's go. Titik rock pun tak ada. Is it here? Brimstone is good. Right, right. Masih lagi mencari Mega. Sebenarnya cara paling senang aku dah terfikir ialah ni, kita main grid mode. Main grid mode guna mungkin guna Sub Isaac. So basically kita main grid mode dan kita ni, kita cari duit sebanyak-banyaknya sampai kita boleh beli banyak barang. Ataupun macam kita cari apa-apa combo. Macam kita buat combo ni lah, Two of Diamond dengan Two of Diamond dan Blank Card. So boleh dapat infinity duit. Jadi start beli semua barang dalam kedai sampai dapat Chaos. Lepas tu beli je lah sampai dapat beli Mega. Tapi aku tak sure Mega dia akan spawn dekat dalam grid mode tak. Pasal certain item tak, dia tak wujud dalam grid mode. Okay. Alright. Masih belum jadi guppy lagi. Kalau kita dapat guppy item lagi dalam kedai, memang aku ambil dan biar diri kita mati. Dan pasti kita basically unlosable. Want to reroll? Ni akan reroll everything. Fuck it, let's do this. So apa ni? Triple shot, guillotine. Kita ada holy mantle. Aku tak sure kita masih gapi ke tak. Okay. Tak sengaja langgar. Apa kita dapat? Okay, masih ada 9 life.
Right. King of Diamond. Oh, kita dah tak boleh terbang. Kita gempak gila. Okay, ini agak annoying nak cari Snorlax. Oh, cun. Ah, terkena. Wow, laju gila, right? Wah, mana ni? Pasal tak nampak badan aku yang mana satu. Basically, bila kita kena gilitin, kepala kita dia jadi macam orbiter tau. So, gilitin dia macam, kalau mental kuat nak fokus, bagus lah guna gilitin. Tapi sebab aku susah nak fokus kalau pakai gilitin, pasal kita nak kena monitor badan lain dan kepala lain. Pasal kita kena defend kita punya badan, pasal badan yang akan take damage. Tapi kepala kita tempat kita tembak. So confusing kadang-kadang. Susah nak explain. Kalau kau main, kau control bila ada gilitin, kau faham lah dia punya confusion dia. Macam okay, kau tengok ni. Macam kau nampak badan dia situ kan. Tu badan tu HP kat situ. So kalau badan tu kena damage, aku kena damage. Tapi dia tembak dari kepala. So pasal bila tembak dari kepala, aku kadang macam terpandang fokus kat kepala. So macam aku terlupa badan kita pula kat mana. Siap. Kita kena biji mata dia sebab pakai lah kemulan nak buat benda ni. Tekan mati. Aku masih ingat aku ada Guppy's Head lagi. Oh man, not good for our HP. Tidak, jangan bully aku. Wow, surprise aku tak ambil damage. Atau mungkin kita ambil tapi kita tak nampak. Okay, apa double key rune ni? Takkan reroll lagi? Of course lah, bukan. Okay, good news, kita ada banyak red heart bersepah. Bad news, sebab kita tak ada spirit heart, so chances untuk kena damage masih lawan boss lagi tinggi. Dan kalau kena damage masih lawan boss, kita tak dapat double deal. Oh man. Yeah.
tak payah fancy-fancy tembak dia yang dari tepi lah. Kita tembak macam biasa. Kita fokus kat kita punya main tier je. Oh no. Oh no. Oh no. Okay, so lupakan Devilin. Okay. Aku tak nampak diri aku. Oh man, this is gonna kill me. Banyak HP kan dekat belakang kan. Okay, at least kita tak mati lawan lawan mam. Aku tahu ada banyak HP. Okay, satu. I think that's enough. Jangan ambil risiko, nanti kan termasuk bilik lain. Right, naik atas. Okay, dapat spirit heart. Tak nampak kau. Too much things happening on the screen. Aku tak tahu apa berlaku. DPS kita rendah. That's it. Oh no, not this guy. Hematemesis, relax. Relax. Hematemesis. Bodoh gak aku patut bawa hematemesis, hematemesis punya pil. At least boleh guna backup untuk heal aku. Kita tak terbang kan? Okay. Oh, oh, oh. Yo. Tuh, tak suka je. Terlalu banyak bos. Pulang gada-gada pergi dekat dice room tadi. Kenapa aku mengharapkan masuk, mungkin kita reroll kita dapat mega. Ah. HP. Kemana-mana kau bawa aku teleport. Separuh heart, anggapkan full heart. Okay.
kita gerak randomly je sekarang ni. Basically. Okay, what is this? Okay, kita bawa ni. Jangan mati tau, pasal kalau mati nanti kena mati 9 kali. And that's hell. Oh, ada secret room. This is gonna take forever. Damage kita rendah. Ah, master. Now gonna mati 9 kali. Tak cukup 2 HP, tak cukup. Kita pusing sekejap, cari HP lagi. Come on. Tak cukup kuat, DPS kita tak cukup nak lawan. Lawan ni. Kesrum. Alright, Chun. No, don't you dare. Kita akan mati. Kita akan mati banyak kali. Fuck, tak boleh. Tak boleh. Damage kita rendah. Fuck it lah. Tak boleh. Kursi kita matikan je lah. Kita try sampai lepas. Zah, aku tak nak lama guna satu HP je. Tapi at least next episode kita boleh try farm sampai kita dapat apa ni?
sampai kita dapat mega. Oh, tak boleh, tak boleh, tak boleh. Last one. Okay, okay. Alright guys, setakat ni dulu episod untuk kali ni. Kita berjumpa lagi dalam episod akan datang. Subscribe ke channel aku untuk tengok lagi banyak video daripada aku. Kalau suka video ni boleh klik like. Kalau tak suka, button dislike ada di sebelahnya. Dan kalau ada apa-apa yang korang nak sampaikan, boleh tinggalkan komen di bawah. Aku jumpa korang dalam episod akan datang nanti. Take care, jumpa lagi.